Gila lu. Gila lu, masa udah shotnya rainbow. Wih, mati lampu anjir. Halo teman-teman, kita balik lagi di game Kapten Tsubasa Tim-Tim ya. Oke, bentar lagi anniversary yang ke-7 ya, tinggal 2 minggu lagi Anif ya. Makanya si klub ini banyak banget ngasih kita banner-banner yang menggoda guys ya. Salah satunya si Ha sama Christiansen ya, tiba-tiba pertengahan bulan ada Dream Festival coy. Dan ini bannernya dipisah ya, ini curang ngasih klub sih guys. Kenapa? Karena si klub butuh duit ya sebelum Anif. Ya ini kalau bannernya digabung ada kemungkinan kita bisa dapat si Christiansen. Kalau nggak si Ha, ini bannernya dipisah sih parah sih. Jadi untuk dapetin, it's ada banner baru lagi guys, hari Senin. Ya ampun klub, klub. Oke, ini hari Minggu udah aneh ya, ada banner di investnya Christiansen ya. Udah gitu di hari Senin ya, bener gak nih hari Senin guys ya? Ada step up sampai step 9 dan itu ada Beckham yang baru, ada Xavi yang baru dengan new special pass ya untuk Xavi. Beckham coy, kita lihat ini dulu ya. Oke, next dream day 1000 celebration ya. Next dream transfer di tanggal 20, berarti hari Senin bener ya. Safi, Safinya warna biru guys ya. Untuk buffnya nggak usah dilihat ya, karena nanti pas Anif juga pasti di atas 30% ya buffnya. Team linknya next dream ya, dua orang next dream lagi, kalian bakal dapat 20% stat buat si Safi guys ya. Tapi attacknya agak kecil, defense-nya kecil, physicalnya standar ya. Waduh, ini kecil sih guys. Ya statnya kecil banget ya. Tapi dia ada pas baru guys, 548. Ada start up Tsubasa. Oke, jadi ini kisahnya kayak support doang ya. Support buat Tsubasa guys. Tsubasa statnya plus 2%, sama ada stamina cost down buat Tsubasa ya. Timnya Tsubasa dapat minus 20% stamina cost untuk special skill. Ya ini penting nggak penting sih guys, kalian tahu sendiri ya, di game ini tuh kalau ada Tsubasa ada kartu baru pasti Tsubasanya GG. Ditambah lagi kalau kalian pasangin si Safi, meskipun Safinya ini kayak totem doang ya guys ya, statnya kecil tapi bisa ngebus Tsubasa kalian guys. Tsubasa kalian bisa imba coy. Dari hotline-nya tambah 5% doang buat FW, ada skill block cancel-nya satu doang ya, sama dia buat PvE ya guys ya, bumpy ground. Ya ini Safinya sih sebenarnya sih nggak bisa dipakai sih guys ya, cupu banget sih ya, biasa banget. Cuman karena ada startup Tsubasa 2%, sama ada stamina cost buat Tsubasa min 20% ya, ini yang bikin dia jadi bagus ya. Dua ini guys, stamina cost dan Tsubasa sama startup ya, gila. Oke, lanjut ke Beckham warna hijau ya. Udah gitu dia team link next dream juga ya, tambah 20% stat kalau ada dua player lainnya untuk next dream. Skillnya Beckham nggak ada yang baru ya, ini Beckhamnya kayak bocil ya guys ya. Ceria banget ya. Aduh, stata jelek banget ya, standar sih stata ya. Ya stata sih standar banget guys, auto intercept 60% lagi, kecil ya. Oke, ya Beckham ini buat support si Natureza ya. Natureza startup ya, start plus 2% lagi, ada pressure Natureza ya. Minus 10% to start when your matchup opponent select the next command after your teammate Natureza win at matchup. Ya Natureza-nya mesti menang matchup ya, baru musuhnya itu minus 10% start guys. Ya ini support buat Natureza ya, ini ya si Beckham-nya ya guys ya. Wow ya, ada recover 50% doang ya. Oke, ini pintar juga si klub ya. Jadi buat kalian yang penyerang utamanya atau support utamanya Tsubasa perlu Safi, kalau yang Natureza perlu Beckham guys. Pintar si klub nih. Oke, berikutnya ada si Modric ya. Modric ya guys ya. Oke, ini kayaknya pemain lama ya. Benar nggak sih ini mungkin yang diretap ya? Apa yang baru guys? Gue lupa sih. Ini kayaknya yang diretap ya. Ada Modric, ada Natureza juga nih. Natureza sih yang kemarin-kemarin ya. Dan ini step up-nya sampai step 9 ya, ngabisin DB kita guys. Pinter juga si klub ya. Oke deh, yuk kita langsung ke bannernya si Christiansen aja di sini ya. Ini sama ya kayak si Has ya guys ya ternyata ya. Ada pakai pet juga coy. Jadi buat kalian ya yang sultan ya pengen gacha si Christiansen sama Has ya, pasti bisa dapat ya kalau kalian petnya banyak ya. Udah gitu ini ada banner yang biasa juga, ada yang single ngeteng juga ya guys ya. Kita lihat dulu yuk dia GG apa enggak guys. Christiansen-nya warna merah ya. Oke, World Dazzling Tactical Expert Christiansen ya, G23 Denmark. Di sini Christiansen-nya keren ya, ganteng banget ya guys ya. Stamina-nya 1345, dia FW ya. Biasanya sih dia taruh di pinggir guys biasanya ya. Oke, attack-nya wow gede ya. Gila guys. Wow, well, ini baru stat mantep ini. Tapi feeling gue nanti pas anniversary juga statnya kisaran segini kayaknya guys ya pas Anif. Dribble-nya 19.000 ya, shot-nya 23 ya, anggapnya 23.000 ya, hampir 23.000 soalnya. Pass-nya 16.000 ya, pass-nya kecil. Tackle-nya 18.900 ya, dia bisa tackle, intercept-nya agak sedikit kurang ya.
Speednya lumayan kencang, 19.000. Powernya kecil ya. Klap, powernya kecil banget, cuma 15.000. Tapi tekniknya gede banget, 26.000 ya. Jadi ya jelas ya, Christiansen ini dipakai buat ngepas ya, karena tekniknya gede banget coy. 26.000 anjir tekniknya ya. Fisikalnya 61.700 ya, gede banget. Ya nanti pas anniversary harusnya sih pemain-pemain barunya Anif segini ya. Fisikalnya 61.000 lebih guys, harusnya ya. Ya dia bisa ngepas untuk nge-shot sih standar ya. Oke, team skillnya ya sama lah ya, jelek ya. Passive skillnya auto intercept 80%, oke ya. FW ada auto intercept. Skillnya nggak ada yang baru ya skillnya ya. Skillnya momentumnya kecil semua, tapi ya passnya cuma 530, wantunya 530. Shot groundnya juga jelek ya, 532 ya. Ya bisa dipakai buat pass doang kayaknya sih guys. Hidden skillnya special skill block, block 2 intercept, gila. Siapa juga yang mau ya ngecolok intercept 3 biji? Biasanya rata-rata kan kita colok intercept kan maksimal 2 ya guys ya. Nah ini dia ngebloknya 2 intercept. Dan ini 100%, nggak ada persentasenya, berarti 100%. Jadi wah ini enak banget sih. Kalian punya FW di pinggir Christiansen sih. Biasanya yang kalau kalian mainnya cuma ngoper-ngoper ke FW tengah deh gitu, nyundul atau header atau volley, ini perlu sih guys Christiansen sih. Ya taruh di FW kiri atau FW kanan sih mantep jiwa sih. Tinggal ngepas-ngepas doang anjir. Blok 2 intercept loh. Wah parah-parah. Mana tekniknya gede banget lagi, 26.000. Gila, gokil sih. Direct hotline Christiansen, FW nya dapat 5% lagi ya. Dapat pas dari Christiansen. Udah gitu auto intercept reduce lagi. Wah anjir. Ini 30% chance untuk aktivasi ya AM DM musuh auto intercept ya. Ini gede loh 30% sih guys. Ini enak sih ya, ini pasar enak sih guys ya. FW ditaruh di kiri atau kanan buat kalian yang pakai 3-3-1-3 berarti ya, formasinya. Auto intercept produce udah tadi ya 30%, ada kombi khasnya ya, start plus 10%. Oke, jadi dia penambahan kekuatannya cuma 10% doang ya. Oke lah ya. Penambahan kekuatannya 10% tapi gampang, kalian cuma perlu khas doang guys. Jadi udah pasti kalian perlu gacha khas yang ngatu lagi itu ya, yang di Dreamfest juga ya biar GG. Skill block cancelnya 2 lagi ya, jadi pasnya dia nggak mungkin di block musuh ya pasnya ya. Jadi kalian mau pas mau wantu aman ya, pas sama wantunya aman banget ya, enak banget ya punya dia ya guys ya. Satu lagi red up-nya Hyuga ya, Hyuga biru. Oke deh yuk kita langsung gas gacha aja, ini step up-nya sama ya, step 4 doang ya, semoga bisa dapat ya guys ya. Oke yuk, let's go. Semoga wangi ya, ini mantep sih, nggak perlu ada khas. Ya sebenarnya nggak perlu ada khas juga oke ya, pakai khas yang biasa juga nggak apa-apa ya. Ini pasar mantep nih, ngeblok 2 intercept guys soalnya ya, gila sih. Blok 2 intercept, tekniknya tinggi 26.000, wah gila. Aduh bro Beto, kenapa nongol mulu. Oke jong yang pertama guys, nggak apa-apa, kita lanjut yang kedua coy. Oke tring. Apakah ini dia guys? Oke bagus ya. Ini kayaknya di retap sih. Oke, dapatkah? Tring. Ceder. Gak perlu ada subasta bocil sampe gede ya. Christiansen nih, kalau ini Christiansen gue gacha khas lagi sih guys. Yes, dapat pasar GG guys. Pasar FW paling GG ya. Pasar FW paling GG, taruh di pinggir kiri sama kanan itu mantep jiwa guys. Udah dapet ya. Berarti kita mesti lanjut gacha si Has, bener nggak? Ya, mantep ya. Oke, untung bannernya si Has masih ada 11 hari ya. Asik. Di sini gua udah 80 sih guys. Apa kita hajar aja coy? Hah? Ini soalnya kayaknya kayak minum teh manis cuma nggak pakai gula ya. Udah lah ya, hajar aja lah ya. Ayo dong, kasih khas dong. Woi, sini mantep sih. Oke yuk. Gila. Belum Anif ini ya. Tapi Anif Anif harusnya sih juga banyak pemain bagus sih guys. Anif sih ya. Oh, apakah ini khas? Biar hari ini sepaket gitu ya hari ini ya. Dapat khas sama Christiansen. Oh, cheerleader. Tumum. Ah, entut lah. Cheerleadernya beda, bukan Sanae. Anjir, urabe butut ah, bisa aja lo klub dikasih urabe butut. Oke lanjut, gila, ayo dong. Apakah ini guys? Lagi wangi gacha sore-sore coy. Waduh kok begini Jepang? Ah pecah guys,
Ah, bisa aja lu nggak ada rednya. Ada sinar-sinarnya ya. Anjir, Zino jadul. Kurang jadul klub. Oke, ini SSR guaranteed, guys. SSR guaranteed. Ya, teori skip coba ya, teori skip. Gua nggak mau lihat teori skip. Anjir. Meja jadul. Aduh, khasnya. Kita lanjut lah ya. Khasnya mana? Khasnya. Ah, udahlah ya, males. Dong, enggak apa-apa. Lagi, guys. Ayo dong, khas dong. Nah, ini, guys. Wush. Wush, masa ada Michael yang enggak dapat ya? Ada memori lagi. Ada Michael, ada memori loh. Masa bocil Tsubasa enggak berubah jadi satu lagi? Dapat, guys. Wow. Gembel. Kenapa nggak khas biar cepet selesai, klub? Yo ampun loh. Tapi nggak apa-apa, guys. Ryoma Hino ini masih bagus ya, dipakai sampai Anif masih bisa ya. Kalian pakai Ryoma Hino ini sampai akhir bulan Juni masih bisa, akhir bulan Juni ya. Soalnya nanti pasti akhir bulan Juni udah pasti ada EW lebih GG dari Ryoma Hino, ada kiper lebih GG dari kiper-kiper sekarang yaitu Genso Super Dream Fest ya. Udah pasti lah ya, Genso Super Dream Fest bakal keluar, guys. Simpen DB kalian ya buat kiper paling GG dapat Casagrande jadul, anjir. Woi, ayolah, hasil mana nih? Lumayan ya Ryoma Hino, guys. Wis. Dapatkah? Aduh, nggak dapat ya. Di troll gua ya. Waduh, SSR biasa, guys. Ayo dong. Kurang jadul klub Napoleonnya ya. Napoleon super jadul. Aduh, penuh. Oke, ya kita lanjut, guys. Udah gua tambahin. Ayo dong, khas dong. Khas nih. Gila lu. Gila lu, masa udah shotnya rainbow. Wih, mati lampu anjir. Yeah. Ada yang bilang katanya kalau mati lampu pasti dapat yang baru. Dapat yang baru nih, sampai Ryoma Hino sih gua pensi lo. Yeah. Yes. Gila, guys, ternyata musim mati lampu baru dapat ya. Gila, mantap jiwa. Oke, udah dapat, guys. Seru nih. Kita langsung tuker aja sih khas ya ininya ya. Tuker satu doang ya. Tuh, bisa tukar lagi nggak? Wah, habis. Ih, cuma dikasih satu doang. Pelit amat. Ya sudah, kita beli Ryoma Hino aja berarti, guys. Satu lagi ya. Mantap. Oke, sekarang kita bakal nyusun pemain-pemain gue ya. Ini akunnya akun baru ya, guys ya. Akun baru ya. Oke, kita bakal masukin Ryoma Hino. Jelas gantiin si Nita. Ya, ini udah pasti, guys. Ya. Udah gitu. Si Ha sudah pasti di tengah. Gue lupa ya. Ada dia. Iya. Bentar. Awi berarti gue buang. Ya kan? Ini pindah sini ya, soalnya si Jets bersaudara ini bisa AM, guys ya. Oke, udah gitu, mana tadi si ini? Nah, Hyuga selamat tinggal ya. Ini udah mantep sih, yoi banget ya. Ya, di tengah jelas si Has ya. Oke, biar tim skillnya nyala, berarti gue mesti masukin defender hijau kali, guys. Bentar ya, mau nggak mau ini dulu lah defender hijau ya, sini dulu lah defender hijau ya. Nah, mantep ya, yoi banget ya. Ada Soda yang GG banget ya. Kiper udah Salinas, guys ya. DM-nya udah ada Matsuyama yang GG ya. Udah gitu Jets bersaudara punya ya. Jets bersaudara mantap ya nih. Jets bersaudara. Oh, tunggu. Ini taruh sini lah ya. Soalnya kan ini mantap nih, guys ya. Jurus headernya ya bersaudara ya. Will sama Bison ya. Gue tinggal nyari defender hijau satu biji sih. Ya, ini Tsubasa nanti pasti ada Tsubasa baru ya. Kenapa ada Tsubasa baru? Karena ya kalian tahu sendiri tadi ada Safi kan. Safi ada ngebus Tsubasa, guys. Feeling gue sih ada Tsubasa baru nanti ya. Tsubasa nanti ganti Tsubasa baru. Udah gitu nih udah ada Jet bersaudara. Ini Zidane yang lama apa yang baru sih? Gue lupa deh. Ya nggak apa-apa lah ya pakai Zidane ini dulu ya, guys ya. Tapi untuk penyerangnya udah mantep sih. Ya overall timnya ya meskipun baru main bentar udah lumayan jadi ya, guys ya. Oke deh teman-teman, sampai sini aja Captain Tsubasa Genting, guys. Jadi ada banner Dream Festival Christiansen-nya buat kalian gacha Christiansen sama Has. Good luck semua, guys. Thank you teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa share apa-apa yang belum. Kita berjumpa besok ya. Thank you, guys. Bye bye. Thank you, guys, sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gua ya.